jadi kali ini saya masak nasi di kompor di kemasak karena supaya cepat digarek, dan bilang orang. Nah, kalau airnya sudah menyusut nih, itu artinya sudah mau dipindahkan ke rice cooker. Nah, di sini saya pakai alas nah untuk pindahkan nih supaya tidak terlalu panas, dan kita pindahkan itu pelan-pelan. Masukkan ke dalam rice cooker dan jangan lupa tombolnya ke bawah. Sempat ditunggu masak baru tidak dikasih dulu nih. Nah, kemudian saya ambil masker untuk ke depan di warung. Stay tune. Oke, saatnya kita menuju ke warung depan mie lagi. Jadi ku tutup dulu pintuku supaya tidak ada pencuri yang masuk. Jadi ini mie penampakannya gang-gang family yang sangat sempit, yang mau tidak mau harus dilalui setiap kita mau ke warung atau ke pasar. Nah, seperti ini gangnya guys. Jadi kalau kita punya mobil nggak bisa masuk, itu jalan besarnya sudah terlihat. Motor, nah sampai mekak di sini, ambil mekak dulu tahu, kemudian saya ambil tomat, kita pilih-pilih yang bagus ya guys. Terus habis itu saya ke perkoluan karena saya mau bikin bawang makannya. Saya kumpul satu, saya cari daun bawang. Ini daun bawang di mana? Kenapa tidak ada? Oh, ternyata dia di sini. Saya pilih-pilih yang bagus-bagus, saya ambil. Kemudian saya cari garam, tidak ada garam. Kemudian saya cari, tidak ada, tidak ada, dan tidak ada. Oke, kita cari terasi lagi. Nah, di sini saya terasi cuman ambil dua saja karena itu sebagai formalitas. Nah, sekarang saya ke kasirnya untuk ditotalkan berapa semua. Nah, di sini itu harga kolnya 4.000, jadi jumlahnya semua itu 14.000. Murah gitu. Oke, dan kembali. Oke, nah saya keluarkan satu persatu belanjaanku. Tahu, ada tahu, kol, daun seledri, daun bawang, garam, sama terasi. Perasaan saya beli tomat tapi tidak ada.